Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini peluang kita untuk mengikut sunnah baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber motivasi dan inspirasi terbesar kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tokoh yang patut diikuti dalam usaha kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan kepada kita tentang kepentingan untuk berakhlak mulia demi untuk menambat hati masyarakat dan juga manusia yang berada di sekeliling kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya menambat hati ramai manusia dengan sikap-sikap baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Di antara sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sikap tawadduk, iaitu merendah diri. Satu ketika, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah didekati oleh seorang wanita tua. Wanita itu meminta untuk diberikan hajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad merupakan seorang nabi pada ketika itu dan juga pemimpin di kota Madinah. Beliau boleh saja memanggil wanita itu untuk berjumpa dengannya. Tetapi akhlak Nabi yang mulia, beliau bersabda, "Wahai wanita, beritahulah kepadaku di mana tempatnya yang boleh aku ketemuimu. Dan katakanlah apa saja hajatmu itu. Tentu pasti aku akan memenuhinya." Begitu indah akhlak Rasulullah SAW. Ketika mana Nabi SAW mampu untuk memanggil orang bertemu dengannya dan mengarahkan seseorang itu untuk bersama dengannya, akan tetapi Rasulullah menunjukkan kepada kita sifat tawaduk, merendah diri di hadapan manusia supaya didekati dengan lebih mudah dan disayangi oleh setiap orang. Sifat tawaduk ini merupakan salah satu sifat yang terbaik yang diajarkan kepada kita oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan diangkat darajatnya di sisinya. Oleh itu, apabila kita hendak mencari jalan supaya makam kita diangkat di sisi Allah, maka kita jatuhkanlah diri kita di depan Allah dan rendahkanlah diri kita di depan manusia supaya disayangi oleh orang-orang yang ada di sekeliling. Berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan diangkatkan darjat kita dan berjaya bersama manusia supaya kita dapat mengenali manusia dan sering dapat mengingati antara perkara-perkara yang baik. Masalah yang merundung kehidupan kita pada ketika ini adalah kerana kita ini tidak memandang manusia seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar tidak berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh kesombongan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pengajaran yang terhebat dalam diri kita pada bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita beberapa ujian ini. Mudah-mudahan apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita bulan yang mulia ini, kita dapat mengambil pengajaran semaksimal mungkin dan mampu untuk mengambil hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan hikmah yang terkandung di dalam inilah kita akan jadi seorang manusia yang mampu untuk melihat keadaan sekeliling kita dengan lensa rahmah seperti mana yang diinginkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pokok itu tidak mungkin akan tumbuh jika kita tidak menanamnya di tempat yang rendah. Begitu juga dengan manusia. Manusia tidak akan dapat tumbuh menjadi satu penciptaan yang indah dan sempurna jika kita tidak menanamnya di tempat yang rendah. Al-Imam Ibn Atta'illah Sekandari pernah berkata di dalam sebuah hikmahnya. Beliau berkata, tanamlah diri kamu di tanah kerendahan. Kerana sesuatu yang tidak ditanam itu tidak akan mungkin sempurna tumbuhannya. Oleh itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambillah peluang di bulan puasa ini di mana Allah SWT jadikan kepada dalam diri kita beberapa perkara yang ada seperti lapar, dahaga yang memudahkan kehidupan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ujian lapar dahaga ini menjadikan kita mudah untuk tunduk dan berlaku tawaduk dan akhirnya membuahkan hasil yang terbesar, iaitu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh manusia-manusia di sekeliling kita.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.